Salah sahiji gang keumeuh di Kampung Kukun Endah, Desa Cikoneng, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, disulap jadi gang endah anu dipasieup ku sen mural. Lian ti mural biasa, horeng eta tembok gang kampung teh di jejeran religi atau keagamaan. Akses proyek pembangunan jalan tol Cisumdawu di seksi 5A anu pernahna di Desa Conggeang Kulon, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang ditutup seorang warga. Prak-prakan nutup akses jalan muruk ke proyek jalan tol teh dilakonan kunu boga tanah lantaran warga sewa lahana tacan keneh dibayar. Eta tanah nu mangrupa lahan pasawahan teh legana kurang leuwih nitih 200 bata. Cekula warga nu boga eta lahan sababaraha waktu katompernakeun pihakna kungsi dijanjian bakal nampa bayaran sewa lahan dina bulan Juli 2021. Tapi tepi ka kiwari tacan dibayar wae ku pihak anu ngokolakeun proyek tol Cisumdawu. Harita anu boga tanah ngijinan sabagian lahana anu kapangaruhan ku pangwangunan tol Cisumdawu keur dipake minangka akses jalan proyek dumeh dijanjian bakal dibayar. Karena kan sudah 3 bulan kami menunggu, tidak ada kepastian. Iya. Sedangkan dari sisi apapun kami rugi. Dari segi finansial, dari segi psikologis. Karena akses ini sudah tidak bisa diolah lagi. Katanya sudah masuk STP 5 Agustus katanya. Cuman sampai saat ini belum ada kepastian. Jadi saya hanya mengharapkan cobalah cepat diselesaikan urusan tanah ini, segera dilunasi, ada pengalihan hak dan sebagainya, itu saja sudah. Tapi kulantaran tepi kaki wari waragad sewa eta lahan tacan dibayar wae, anu boga lahan antuk naka paksa nutup eta akses jalan, muruka proyek tol Cisumdawu di lahan milikna. Diki Guntara, Bandung TV.